rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullah ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min allazina hadu yu'arrifuna al-kalima an mawadi'ihi wa yakuluna sami'na wa asayna wa asma' ghaira musma'in wa ra'ina layyan bi'asinatihim wa ta'nan fid dini walau annahum qalu sami'na wa ata'na wa asma' wa anzurna lakana khairan lahum wa aqwama la walakin la'anahumullah bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Ya ayyuhallazina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an nutmisa wujuhan wa narudduha ala adbariha aw nal'anuhum kama la'anna ashabas sabati wa kana amrullahi maf'ula. Sadaqallahu al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala minal ladzina hadu, di antara orang-orang Yahudi. Berarti minnya namanya litaba'idnya, sebahagian. Jadi di antara orang-orang Yahudi, kaumun, ada kaum. Jadi ini minal ladzina namanya jar majrur, ya. Jar majrur khobar muqaddam. Jar majrur khobar muqaddam. Jar majrur khobar muqaddam. Di antara orang-orang Yahudi, jar majrur khobar muqaddam, bagi mubtadanya itu dibuang. Nah, ditaruh di sini takdirnya adalah qaumun. Ini ya mubtadanya. Jadi minal lazina hadu, minal lazina jar majrur menjadi khobar muqaddam. Minnya namanya litab'id, dan di antara orang-orang Yahudi ada kaum. Berarti apa? Enggak semua itu ya. Sebagian. Jadi kalau begitu ada juga orang Yahudi yang baik. Enggak semua. Berarti ada. Ini bahasa Al-Qur'an. Ya. Ada yang pikirannya memandang sesuatu itu dengan objektif, ya. Ada. Ini Al-Qur'an ya menandakan ada yang baik, enggak semua jahat. Yuharifuna, yuharifuna fi'il fa'il, jadi na'at dari kaumun, yang mereka itu yuharifuna, yugayiruna, merubah al-kalima, akan kalimat-kalimat, kata-kata, allazi, yang anzalallahu, yang telah Allah turunkan, fi taurati, di dalam Taurat, minna'ti Muhammadin, tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, seperti apa sifat Nabi Muhammad? Seorang yang berkulitkan putih kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan. Ya.
enggak tinggi banget, enggak pendek, sedang. Ya, sifat Nabi. Ya. Mereka merubahnya, dibilang apa? Nabi itu hitam. Oh, ini merubah, merusak. Dibilang Nabi apa itu? Nabi itu tinggi. Tingginya jidan, tinggi sekali. Tinggi itu cakep enggak tinggi? Cakep. Tapi kalau ketinggian, cakep jelek. Ini tinggi banget. Sampai mentok internet ini. Ya. Kan ada ya, dulu pernah ada orang tertinggi sedunia, tinggi banget. Cakep jelek begitu. Jelek. Karena di luar yang seperti itu di luar keumuman. Dibilang apa lagi? Nabi serakah terhadap kedudukan. Dan lain sebagainya. An mawadhi. Jadi mereka merubah akan kalimat-kalimat itu dari tempat-tempatnya. Allati udi alaiha, yang telah diletakkan di atasnya. Udah ditaruh di situ, dirubah, dipindahin. Wa yaquluna, dan mereka berkata lin nabi, bagi nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amarahum bi syai'in, apabila nabi memerintahkan mereka dengan sesuatu. Apa dibilang? Sami'na, kami mendengar. Qaulaka, akan perkataan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asaina, dan kami maksiat. Kami melanggar. Amroka, akan amroka, perintah engkau. Terus dia ngomong lagi, wasma, dengarkanlah engkau, ya, dengarkanlah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghaira musma'in. Ghaira musma'in, i'rabnya jadi hal. Bukan maf'ul, bukan hal. Ya, halun bima'na dua. Hal dengan mana dua? Ai la sami'na. Ya. Sedangkan hal, engkau tidak mendengar. Wa yaquluna lahu, lalu dan mereka berkata kepada Nabi, ra'ina. Ra'ina, waqad naha an khitabihi biha. Dan sungguh telah melarang ia Allah daripada mengkhitabkannya Nabi biha, dengan kata-kata dengannya, dengan ya kalimat ra'ina. Kenapa? Wahya kalimatus sabin bilugotihim. Dia itu kalimat ya mencela dengan bahasa mereka. Bahasa mereka kita enggak tahu tuh apa maksudnya. Jadi Nabi dibilang ra'ina. Ya. Jadi bilang sama Nabi ra'ina. Ini bahasa mencela. Layyan, ya. Layyan tahrifan. Memutarbalikkan, layyan tahrifan. Memutarbalikkan bi alsinatihim, lidah-lidah mereka. Ya, jadi lidah-lidah mereka itu memutarbalikkan fakta, ya, keadaan. Wa ta'nan, qadahan, dan mencela. Wa fil dini, dalam agama al-Islam, dalam agama Islam mencela. Walau annahum qalu, dan jika mereka berkata sami'na wa ata'na, jika mereka ngomong sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taat, badala wa asaina, sebagai ganti lapas wa asaina, wasma, dan dengarkan oleh mufakat, dengarkan saja, wanzurna, dengar dan perlihatlah dan perhatikanlah kami, unzur ilaina, perhatikan olehmu kepada kami, badala ra'ina, sebagai ganti lafaz ra'ina,
lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik untuk mereka, mimma qaluhu, daripada apa yang mereka katakan akan dia. Wa aqwama, dan lebih tepat, a'dala minhu, lebih adil darinya, lebih tepat. Walakin akan tapi la'anallahum, la'anahumullahu, Allah Ta'ala laknat mereka. Ab'adahum an rahmati, Allah jauhkan mereka dari rahmatnya. Ini kalau udah kayak begini, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita sampai ab'adahumullah, Allah jauhkan rahmatnya daripada mereka. Jangan sampai kita termasuk mereka. Kalau dijauhkan dari rahmat Allah, udah terpuruk hidupnya, susah. Padahal usaha ini udah, usaha itu udah, takutnya begitu. Ya, jadi ikutin nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru kita, orang tua kita. Ikutin. Jangan disepelekan. Jangan dilanggar. Ya, udah dijauhin dari rahmat Allah. Sedih, dilaknat sama Allah. Bikuprihim, dengan sebab kufur mereka, Allah laknat mereka. Fala yu'minuna illa qalilan, maka oleh karena itu mereka tidak beriman kecuali cuma sedikit saja. Minum di antara mereka ahli kitab yang beriman ke Abdullah ibn Salam min ashabi, seperti Abdullah bin Salam dan para sahabatnya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang ya ayyuhallazina utul kitaba, wahai orang-orang yang diberikan kitab, aminu, berimanlah kamu, bima nazalna, dengan apa yang telah kami turunkan. Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang telah diberikan kitab, ya ahlul kitab, berimanlah kamu dengan apa yang kami turunkan, min al-Qur'ani, daripada Al-Qur'an yang mulia. Jadi berarti apa? Orang ahli kitab disuruh masuk Islam. Musaddiqan, yang kitab yang membenarkan, lima ma'akum, bagi apa yang bersama kamu, min at-Taurat, apa? Daripada Taurat. Min qabli an, ya, min qabli an natmisa wujuhan, dari sebelum ya berubah wajahnya. Ya, jadi sebelum berubah wajahnya, namhu, kami rubah, ma fiha, apa yang ada padanya, min al-aini, daripada matanya, matanya berubah, yang sampai wal ya anfi, dan hidungnya, wal hajmi, dan alisnya. Ya. Fa narudduha ala adabariha. Maka oleh karena itu kami narudduha. Kami kembalikan dia atas adabariha, belakangnya. Fa naj'aluha, maka kami jadikan dia kal akfa'i, seperti ya akfa. Apa? Punggung. Apa akfa? Leher belakang, tengkuk, seperti tengkuk-tengkuk. Di wa lauhan wahidan, ya apa, lauhan wahidan, seperti ya lauh, ya lauh, lauhan wahidan, seperti ya papan yang satu. Au nal'anuhum, atau kami laknat mereka. Namsahuhum, kami laknat mereka. Ya, maksudnya namsahuhum, kami rubah mereka, kiradatan, menjadi monyet. Kama la'anna masakhna, sebagaimana kami laknat, kami ya sapu. Wa ashabi sabati, wa ashabas sabati,
dan kami laknat juga para ya, orang yang berburu di hari Sabtu, ya, berburu di hari Sabtu maksudnya melakukan maksiat, orang yang berbuat maksiat di hari Sabtu, minum di antara mereka. Jadi berbuat maksiat di hari Sabtu. Ini orang Bani Israel hari Sabtu. Kalau kita hari Jumat. Jadi Bani Israel itu Sabtu sangat dimuliakan. Oh, dulu orang tua dulu kalau ada orang tua dulu bilang mancing hari Sabtu ntar berbuntut. Nah, itu. Sebenarnya enggak apa-apa. Ada juga orang kagak mau ngawinin atau apa di hari Sabtu. Enggak apa-apa. Ya, itu adalah ya, itu kepercayaan orang Yahudi dulu. Nah, kalau kita hari Jumat. Ya. Kemuliaannya adalah hari Jumat. Kemuliaan kita hari Jumat. Kalau mereka kemuliaannya hari Sabtu. Coba hari Jumat cakep apa jelek mancing? Mancing umpama dikali hari Jumat cakep jelek? Jelek. Kenapa? Karena hari Jumat hari besar umat Islam, di antara hari besar, hari yang agung. Orang-orang zikir, dia mancing. Adapun hari Sabtu enggak masalah, karena itu bukan ya kebiasaan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi walau begitu diusahakan kita jangan melakukan sesuatu yang sia-sia, yang enggak ada apa-apanya. Jangan. Usahakan kita berbuat sesuatu yang berpahala. Wa kana amrullahi minum daripada mereka. Wa kana amrullahi, dan adalah ya ketetapan Allah, qadahu qadanya Allah, maf'ulan. Maf'ulan itu ya berlalu. Ya, berlalu. Ya, maksudnya dapat dilakukan. Wa nazalat, dan turun ayat. Nazat aslama, masuk Islam Abdullah ibn Salam bin Abdullah bin Salam. Faqila, lalu dikatakan kana wa'idan, adalah itu ancaman. Bisyarti dengan syarat. Falamma aslama ba'du, maka tatkala masuk Islam oleh sebagian mereka. Ya. Rufi'a, maka diangkatlah. Diangkat. Wakilah dikatakan, jadi dikatakan diangkat apanya? Diangkat hukumannya, jadi enggak dihukum. Wakilah dikatakan yakunu, adalah dia itu Tomisun. Tomisun. Tomsun wa mashun adalah, dan dikatakan ada Tomsun. Ya. Penghapusan Thompson wa mashun, masak sama juga penghapusan, maksudnya menjelma. Qila dikatakan qiyamul kaum, qila dikatakan qabla qiyami saati, sebelum hari kiamat. Ini satu pendapat. Jadi satu pendapat mengatakan wakila yakunu tamsun wa mashun, dan dikatakan ada ya
pengawetan, apa? Pengawetan, tamsun penghapusan, dan ada penghapusan wa maskhun dan penjelmaan jadi kerak, ya. Qabla qiyamil laili saati, sebelum berdirinya hari kiamat. Sebelum berdirinya hari kiamat itu terjadi. Ya. Tamsun dan maskhun. Penghapusan dan ya penjelmaan. Maka oleh karena itu jangan sampai kita dapat laknatnya Allah langsung. Dilaknat sama Allah. Nauzubillah summa nauzubillah min zalim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka. Sadaqallahul azim.